Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di ARH Channel. Untuk kali ini saya akan melanjutkan di part kedua ya, dari video yang sebelumnya saya sudah review Kamen Rider Odd atau Kamen Rider Legend ya, yaitu Ichigo, Nigo, Kamen Rider Fitri dan Amazon. Untuk sekarang saya akan review Kamen Rider Black ya. Ada Shadow Moon, ada Kamen Rider Black, dan ada Kamen Rider Black RX atau baja hitam. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja review jurusnya dari Kamen Rider Shadow Moon ya. Kalau dulu sih ini belum disebut Kamen Rider, soalnya ini dia jahat. Oke, kita coba langsung Kamen Rider Shadow Moon ya. Dikarenakan ini Kamen Rider lama ya, jadi jurus-jurusnya belum, visualnya belum bagus. Weh, dia jurusnya tembak, senjatanya nembak bos. Weh, di setrum dia bos. Jurus dong. Nah. Shadow kick. Terus masih ada. Kirain kuat. Langsung tumbang. Mantap. Kali lagi dong. Aduh. Jangan dulu mati bos, tenang. Jurus dong, lagi suka lagi. Nah. Hizamazuki. Shadow kick. Nah, itu dia. Shadow kick. Tuh meledak. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu Kamen Rider Black Kotaro Minami. Nah, ini baru Kotaro Minami. Jurusnya kalau Kamen Rider dulu belum ada apa? Belum ada form ya, atau ganti-ganti armor belum ada. Pertama ada armor itu di Kamen Rider Black RX ya, nanti saya liatin. Kalau yang dulu belum ada kan, Kamen Rider Ichigo, Nigo, Fitri yang gitu gak ada pergantian armor ya. Kalau sekarang kan ada pergantian armor, ada ganti-gantinya sampai final form gitu. Kalau dulu belum ada. Oke, kita langsung aja random untuk lawannya Black. Nah, ini dia. Round 1. Fight. Dia menyerang. Nyerang. Oh, gitu. Mantap, bos. Wih.
Kingston Black virusnya ya. Jus dong. Oh, Raider Punch ya. Woi, double sama Raider Kick, mantap. Wah, mati langsung ini mah. Mati. Wah. Double kill. Lagi dong. Climax time. Lagi. Aduh, gak kena. Jalan. Jalan, jalan, gak kena. Oh, Kingston Black. Jus dong. Kena dong. Ah, gak kena. Jalan kau. Lagi ah. Kena dong. Ah. Masa kalah, woi. Wah, lumayan nih. Kena dong. Nah. Mantap. Mati. Pasti. KO. Mantap. Oke, yang selanjutnya yaitu Kamen Rider Black RE. Evolusi dari Kamen Rider Black ya, Kamen Rider Black RE gitu. Kalau masa kecil dulu saya taunya baja hitam kalau di Indonesia. Baja hitam RE. Nah, ini kan yang sudah saya tadi bilang di pertama ada pergantian form atau armor, yaitu di seri Kamen Rider Black RE. Tuh di sini ada RE Robo. Oh, hanya ada RE Robo, RE Bio, dan Black RE itu sendiri. Oke, gitu ya. Sekarang saya pakai ini aja lah. Kita pakai RE Robo, oke? Oke. Kita langsung aja Black RE. Oh, kok sama ya sama Kamen Rider Black. Jurus itunya kayak itu Black. Oh, sama. RE Kick, ada RE. Coba. Jurus dong. Oke, dia. Wih, ngori pedang. Pedang ya? Oh iya, ngori pedang dari perut. Mantap. Lagi dong. Aduh, malah gue. Mulai saya yang kena jurus. Jalan telat. Oke, gak apa-apa lah. Mudah-mudahan gak langsung KO nih. Malah kena jurus duluan, bos. Awas dong. Berbalas kau. Ah, kekena. Ah, gagal ya.
mau kelahi sama jurusnya. Oke, gak apa-apa lah, yang penting udah ada keluar jurusnya itu tadi. Oke, begitulah jurus-jurus dari Kamen Rider Legend ya, yaitu dari Kamen Rider Black dan Kamen Rider Black RX. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti saya akan review karakter-karakter Kamen Rider lainnya, dan saya cukup sekian video kali ini ya, di part 2 Kamen Rider Old atau Kamen Rider Legend ya. Oke, terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like dan komen, dan jangan lupa share kepada teman-teman sesama pecinta Kamen Rider. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.